Assalamualaikum kepada audio YouTube dan welcome back to my channel Fazhan CM. Jadi sekarang ni aku tengah buat video ni tengah musim hujan, tengah hari hujan. Aku nak korang dengar lah suara aku, janganlah tak tengok. Aku kena cakap kuat-kuat lah. Baru korang dengar kalau aku cakap slow-slow. Mana korang dengar kan? Okey, jadi aku nak cakap kuat-kuat-kuat lah. Apa benda aku cakap ni? Jadi aku kena cakap kuat-kuat supaya korang dengar. Kalau aku cakap mana lah korang dengar. Okey, sekarang ni kan musim hujan, musim banjir dengan apa-apa pun korang kena stay safe eh. Semoga Allah lindungi daripada musibah-musibah yang tidak diingini. Okey, hari ni kita akan sambung lagi dengan Samad, first Malaysian yang buat debut EPL. Jadi ini adalah sambungan eh, sambungan pada minggu lepas. Minggu lepas aku dah buat debut EPL. Apa benda tak tinggal lah tajuk ni kan. Tapi hari ni kita akan buat debut EPL, okay? Tanpa membahas lagi, jom kita start dengan gameplay Samad dekat EPL. Sebelum aku start buat video ni, aku nak korang subscribe dan like channel untuk support aku. Let's go. Okay, aku dah masuk dah dekat carrier player carrier mode. Aku hampir cakap benda-benda yang tak bagus. Hai, nasib baik. Nasib baik. Okay, jom kita buat first debut lawan Crystal Palace. Crystal Palace paling tak ada lah power mana. Samad lagi power lah. Okay, it's real now. Kan nampak depan tu. It's real now. Okay, jom kita akan buat first debut dekat EPL. Okay, jom kita start tanpa membuang masa lagi. Jom kita start. Apa benda macam ni? Jom kita start debut EPL kita. Okay, so inilah gaji kita. Gaji kita £10,000 saja pada seminggu. Alhamdulillah. Apa benda aku mengagut ni? Aku tak tahulah kan. So, apa lagi? Kita akan... kita akan buat debut lah. Okay, ini adalah... apa ni? Ini adalah training dia. So, nampak tak? First starting light up ada nama Samad. So, tak mengecewakanlah rakyat Malaysia. So, hari ni kita akan main first 11 di EPL. Lawan Crystal Palace. Nasib baik lawan Crystal Palace kalau lawan Man City ke Liverpool ke kan. Bahaya. Itu bahaya. Okay. Nampak ini Samad. Samad dah. Dah buat tough-tough badan dah kat situ. So, kita akan buat starting 11 dekat Crystal Palace. Tapi stadium apa? Stadium Sheffield United, you know. Bukan Man United, Sheffield United. Man United tu dah bungkus lama dah. Okay, play as controlling team. Okay, so kita customize kejap lah. Aku memang tak suka kalau ada game yang waktu-waktu hujan ni. Sebab apa, dia melambatkan bola tu. Dan lepas tu dia punya grafik FC24 dekat PS5 memang hancur sikit lah. Okay, jom kita start dengan gameplay kita. Let's go. Okay, kita nak masuk match pertama untuk sama dekat EPL, you know. Nampak Crystal Palace. Bukan Man City, bukan Liverpool. Crystal Palace ni ayam-ayam dia kalau aku mainkan dia. Sepak dia bola, shoot tu. Easy-peasy, you know. Dah. Focus. Jangan main macam sampah, ya. Sheffield United. Ini menjejaskan karier Samad dekat Malaysia. You know. Wah, nampak intense lah, Lada. Tadi kata senang, tapi dia pula, dia Crystal Palace yang control ball sekarang ni. Tak guna, betul. Okay. Aku, masalahnya aku pun tak kenal sangat player-player Sheffield United ni. Okay. Yes, mantap. Kasih pas lah. Janganlah kasih long ball. Kau tanduk mana, Mat? Astagfirullah. Kau janganlah menjejaskan carrier Samad, boleh tak? Okay. Pass. Make a pass. Okay, mantap. Okay. Lepas lagi. Busuk betul lah player-player Sheffield United ni. Kau dah menjejaskan carrier Samad kan kat sini, kau tahu tak? Okay, defensive. Okay, mantap. Bagus interception untuk daripada defense. Aku tak kenal lah defense mana pun, aku tak kenal lah. Sebab Sheffield United ni baru masuk, aku tak kenal seorang pun masalahnya. Okay, Osborne yang ni kan, yang musuh Spiderman kan. Kan. Cuba jawab sikit lah. Tak tengok lah. Samad baru dapat berapa touch dia dalam bola ni. Sebab dia main striker. Sebab striker memang susah nak dapat bola dia. Dia kalau
Kalau lagi-lagi kalau main teammate kalau main defensif, memang sangat susah nak dapat bola bila kau main striker. Okay, okay, defensif. Tak kisahlah kau main EPL ke, kau main Liga Rohingya ke apa semua kan. Kalau kau buat kau jadi striker, memang susah nak dapat bola. Kecuali kalau kau power lah. Kalau kau power handle bola tu kan. Memang kau power. Dah lama power. Alamak. Kau pasti pada sahabat. Ilah buah. Kau janganlah menjejaskan, memalukan orang rakyat Malaysia. Bagi aku kalau di posisi paling senang nak dapat bola adalah wing. Okey, mantap sahabat. Wing paling senang sebenarnya dapat bola ya. Sebab dia tak ada halangan sangat. Kalau striker dia banyak macam. Dengan defensif jaga lah, dengan center back. Shoot. Alamak, good shot untuk daripada Samad. Alamak. Kalau tak ada gol tadi, kalau tak dah busuk dah. Aku busukkan Crystal Palace ni. Okay. Pass. Okay, mantap. Osborne, cross. Alah, kau kenapa tak cross? Okay, shoot. Alah, kena tiang pula. Aduh, patut kau pasti Samad tadi. Tapi masalah Samad kat mana? Aku tak tahulah Samad kat mana ni. Okay. Mantap. Okay, taruh. Okay, mantap Samad. Samad membawa, bukan membawa bola. Dia berheading. Okay, Osborne. So, kita main technical 5-3-2. Okay, aku nak tahu ubah position pun tak boleh sebab aku bukan manager, aku player saja. Okay, mantap. Samad. Okay, pass. Okay, mantap. Michelle. Alah, terlepas pula. Kau pasti mana, Michelle? Lain kali crossing. Make a crossing. Bukan kau pergi pasir-pasir matah pada apa-apa. Lepas tu kau bagi. Senang-senang ni bola. Janganlah main busuk, Mat. Main busuk. Alah, kau kenapa lah. Intercept kau memang hancur, Siapa dah beri tak guna? Betul lah. Okay, defensive. Alah. Janganlah kasih gol, Mat. Jangan kasih gol. Okay, mantap. Okay. Defense. Oh, yes. What a save daripada keeper. Aku pun tak kenal. Keeper pun aku tak kenal siapa. Alright. Okay. Defensive. Okay, mantap. Great. Okay, mantap. Roy Hodgson. Roy Hodgson ni dari dulu. Dari aku sekolah rendah. Sampai sekarang masih ada lagi. Tapi tak kisahlah kelab apa-apa. Crystal Palace ke apa benda. West Brom ke semua ada masuk kelab. Liverpool pun ada, kau tahu tak. Alah, boleh gol pula. Busuk lah Defense Sheffield United busuk betul lah. Lepas ni kita pindah kelab Kita pindah Brighton ke, baru dah dapat masa depan cerah. Ini tidak. Aduh, defensif hancur, Mat. Teknikal hancur. Super busuk. Nak kali bagilah taktikal yang bernas sikit. Bagilah Samad tu main false nine ke apa. Barulah hidup sikit. Ini dia bagi target. Apa ni? Apa yang orang pakai? Orang apa kata? Oh, striker dekat situ. Dia tak main false nine. False nine dah sikit. Okay, pass. Tadi aku nyanyi tu sebenarnya lagu TikTok sebenarnya. Okay, pass. Make a pass, okay. Make a beauty. Osborne. Okay, mantap. Okay, pass. Alah, busuk lah kau pasti pada, Mat. Aduh, kau menjejas ke kerja Samad dekat sini, kau tahu tak? Okay. Aku mau cakap ke sepanjang tu, alah, biasa-biasa. Tapi masalah dah satu. Teruk lah Sheffield United ni. Okay, pass. Samad. Alah, kau pasti pada. Alah, bawa busuk dengan defensive sekali. Janganlah, Mat. Engkau memalukan Malaysia, tahu tak? Busuk tu, main. Okay, baik view ni. Alah, kau pasti. Kau pasti kaki sepele suka apa? Ya Allah. Okay, bagus intercept bola. Okay, mantap. Okay, Samad. Yes, red card. What a red card daripada siapa ni? Mark Guehi. Relax lah, Mat. Aku baru nak main debut EPL. Kau dah tackle macam ni. Tak boleh lah. Kan injuries kah? Aku tak dapat memang setahun, kau tahu tak? Okay, mantap. Pass. Okay. Defensive. Alah, busuk lah pemain semua. Alah, kau buat apa, Mat? Rekat dia takkan nak kalah. Okay.
Baldock. Okay, Hammer. Okay, Samad. Alah, terlepas. Hey! Teruklah sahabat, baik. Aduh, habislah saya apa halftime. Okay, kita sambung kepada second half. Eh, teruk betul Samad main ni. Ini confirm kena buang. Hey! Let's go, second half. Okay, back to second half. Okay, jom. Kita kasih perform sikit lah. Janganlah main busu, Mat Samad. Weh, kau memalukan aku. Kau memalukan orang rakyat Malaysia. Okay? Okay, Edward. Down the card, good. Ayolah, kita pernah. Okay, pass. Okay, pass. Okay, shoot. Go! Sahabat assist, alhamdulillah. Weh, nampak dah. Kau tengok balik. Okay, pass. Okay, then and shoot. Siapa yang shoot, aku tak tahulah kan. Yang penting sahabat buat assist, you know. Itu yang paling penting sekali. Kalau dia tak buat assist, buat malu aku je. Tak kisahlah dia goal. Dia tak goal, yang penting dia assist. Alah, foul. Macbeth ni. Oh, Macbeth ni yang sepak ni. Okay, mantap. Cantik main. Okay, pass. Samad tengah kosong. Okay, pass. Okay, shot. Okay, pergi. Shot. What a shot. Shot off target sahaja dia mampu, tapi dia tak mampu shot on target. Aduh. Okay, press ni. Jangan main busuk, Mike, please. Jangan menyusahkan hidup Samad. Lepas ni, mana tahu dia akan masuk Real Madrid ke dia masuk Man City, kita tak tahu. Kan lebih bagus. Okay, pass. Okay, counter attack. Kasih counter, hammer. Okay, terus. Okay, pass. Let lu. Pass. Okay, mantap through ball daripada Fazan. Okay, bukan Fazan, selamat. Oh, yes! Yes, what a goal! Samad assist yang kedua, Mat. Kau tengok balik. Mantap weh. Kau tengok. What a shot. Mantap. Shot daripada luar kotak. Mantap weh. Jangan macam-macam, Mat. Kan aku pula yang mati. Dia comeback apa semua sudah. Okay. Dah dua assist ni. Mantap weh, Samad. Tak sia-sia aku buat video dengan dia. Tak sia-sia aku letak. Okay. Pass pada sahabat. Okay, terus. Sahabat. Shot. Alah, ini defensive. Okay, lag. Ini ada satu kebolehan untuk Sheffield United sebenarnya, sebab dia kena red card. Kalau tak kena red card, mungkin satu bala lah untuk aku dan untuk semua. Okay. What a shot untuk sahabat, tapi gagal. Hey. Jangan busuk. Okay, tanduk. Alah. Okay, mantap. Okay. Apa benda yang terput? Ahmed. Tak apa-apa nama, aku tak tahulah siapa Ahmed. Apa benda auto Ahmed dia. Okay. Pass. Okay, shot. Alah, kena tiap. pula. Kalau tak ada one goal, two assist, man. Tapi tu pula. Nasib tak menyebelahi Fazal ZL. Sabat. What a shot, man. Dan depan goal, man. Tapi masih melayang ni. Aduh, man. Okay. Osborne, okay. Pass. Shoot. Alah, dah tiang. Samad main bagus hari ni. Woi. Tapi itulah, nasib tak menyebelahi dia tau. Dah macam Darwin Nunes dah. Darwin Nunes macam itulah. Dia tak tiang. Keeper yang safe. Aku pun tak faham lah apa masalah dia. Samad dia lebih kuat sama lah, tapi dia ada assist. Sama dengan Darwin Nunes. Dia assist tapi tak ada goal. Gitulah. Sama pun angkat. Okay, alhamdulillah. Mantap. Keeper kau cakap, Pat. Ini mesti masuk trading, tak miss punya. Ni kalau dia miss, memang dia memang skip trading lah tu. Siapa suruh skip trading kan? Pada muka kau. Rekat lah. Jangan macam ni, Mat. Dia taker sampai nak injet, kau tahu tak? Nampak? Orang jatuh tu dah. Ini kena rekat. Alah, kuning dia tak guna. Rap ni mesti rap kena bayar ni, Mat. Tapi Sheffield United tak busuk lah main ni kan. Sebab ada Samad. Kalau tak ada Samad, dia tak assist apa semua lah. Habis lah. Club ni habis lah. Finish club lah. Habiskan dia Samad. Okay. Pass. Okay, shoot. Aduh. Mantap weh Samad. Mantap. Weh Samad betul-betul game changer, Mat. Dia pass sana and then 3 pass. Assist. 3 gol, Mat. Dia buat create chance untuk 3 gol.
mantap weh Samad. Oh, tak sia-sia Sheffield United beli dia. Oh, mantap. Dia menyebanggakan rakyat Malaysia kat sini. Tak membanggakan aku. Tak sia-sia aku buat video ni. Ah, kau sempat mana tu? Alah, aku dah kata dah. Kesempatan ni biasa-biasa je. Okay, Samad. Okay, Camelo. Okay, pas. Okay, sure, Samad. Samad. Oh, what a save daripada keeper. Alamak, terlepas pula. Ay, tak ada siapa yang jaga. Tapi keeper ni memang cekap jugalah. John Stone ni. Okay. Eh, alamak. Tapi aku tak faham sangat main 5-3-2 ni. Sebab aku tahu macam mana nak adaptkan dalam FC24. Aku tak faham sangat. Alamak, terlepas pula. Kalau dekat injury life boleh. Tapi kalau dalam adapt dalam FC24 memang susah sikit. Dia kena pakai Okay, mantap. Oh, just over. Alah, relax lah, man. Kau kalau panas sangat, kau main lah. Aduh. Boleh pula cakap just over lah. Apalah, dia tak tahu. Dia dah makan letar nak sepak-sepak tu kan. Boleh cakap just over lah, apalah. Tak guna ni, dah tak guna kan. Okay, defense. Okay, mantap. Sebab apa kalau 5-3-2 ni kebanyakannya yang main park the bus boleh lah. Tapi kalau macam nak attack tu macam susah sikit. Kecuali kalau right back dengan left back tu macam Robertson dengan Alexander Arnold yang boleh. Tapi kalau yang lain tu aku tak faham sangat. Kalau pemain lain kan. Okay, pas. Alah. Okay, shoot. Alah, kau masih mana ni, Mat? Kita dah habis masa dah. Satu penat lagi. And then, habis. Habis dah half time kita dengan 3-1. 3 SL tu Samad. Alhamdulillah. Membandingkan rakyat Malaysia. Oh, kenapa? Yes, Samad adalah hero sebenar pada hari ni. Mantap weh. Tak sia-sia Sheffield United beli dia. Lepas ni insyaAllah mungkin dia masuk Real Madrid. Mungkin dia masuk Liverpool. Mungkin dia masuk Man City. Dan mungkin dia masuk apa lagi? Barcelona. Okay. 3 assist, Mat. 3 assist. Aku dah kata dah, Crystal Palace tu kelab-kelab biasa je. Kau tak percaya kan? Okay, insyaAllah kita akan main lagi FC24 kita. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okay, saja dengan gameplay Samad dekat EPL. Memang tergini, Mat. Tapi adalah performa yang drop-drop lah. Biasalah tu. Itu perkara biasa. Tapi yang apa pun, dia starting line up eh. Bukan main sub, bukan main reserve, apa benda. Hey. Duduk-duduk mana-mana lah. Yang penting dia main first 11. Nampak tak Samad ni adalah orang yang power. Tak sia-sia aku buat video dengan dia, tahu tak? Okay, sahaja dengan video kali ni. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah minggu depan aku akan buat lagi video pasal FC24. Sebelum aku habis buat video ni, aku nak korang subscribe dalam channel untuk support aku. Dan terima kasih kerana menonton.